Selamat malam saudara-saudara. Seperti ini kondisi jalan malam hari ini ya. Terkait di apa tadi? Longsor di Jombok. Kita lihat arah yang dari Pujon menuju Jombok ini merah ini macet total. Ya. Dan sementara ada sekian ada ruas yang kosong ya, artinya tidak dapat dilewati, tidak ada kendaraan sama sekali. Dan ini ada yang dari arah Kediri. Ini 12 telah tertentu juga ini merah ini macet karena menyadari di depan sudah ini di beberapa ruas macet, kasihan banget ini. Tentu sepanjang jalur yang ini di tengah ini yang tidak ada warnanya ini ya, ini jalan raya Kasembon ini gak bisa dilewati ya, gak bisa dilewati. Semoga dinas-dinas terkait atau pemerintahan kecamatan setempat bisa menemukan solusi ya, enggak masa atau apa untuk jalan tersebut. Oke, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi di perjalanan juga aman-aman saja, karena kalau kondisi hujan berjam-jam ya atau hujan jam-jaman memang sangat berpotensi terjadinya longsor, terutama di wilayah yang berbukit-bukit ya, atau di wilayah pegunungan mulai Batu, Pujon, Ngantang, Kasembon dan seterusnya. Yang masih belum berangkat tetap waspada, berhati-hati. Dan yang di ini ada komunikasi, sehingga kalau memang malam ini belum bisa diselesaikan, bisa putar balik atau cari alternatif lain. Jalur lewat Blitar atau lewat Mojokerto ya, dan seterusnya. Setelah itu mohon maaf, kemudian ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.